welcome back to my YouTube channel. Kita mau keliling sekolah pada malam hari. Kebetulan ada acara OSIS di sini, jadi kita bisa explore sekolah di malam hari. Kita lihat-lihat, oke? Come on, let's go. Kita mulai dari apa ya? Guys, kalau ini kan kayak di depan gitu, ini TU gitu biasa. Nih, ada tempat ikan. Ih, cepetan kenalin dulu siapa namanya? Ya, nama saya Devi Ardiansa dari kelas 10 di kampus 1. Lengkap banget ya. Kamu. Nama saya Bagus Dwi Saputra dari kelas 10 di kampus 1. Oke, okay, siap 10 guys, jadi mereka kelas 10 adik-adikku. Nah, jadi ini pemandangan ketika malam-malam, guys. Kita mau ke atas. Yuk, ke atas, yuk. Ke atas. Come on. Hah? Iya. Yang tengah. Iya, yang situ. Nah, itu ini ruangan kepala sekolah. Ruang guru, guys. Come on. Jangan sini ya. Siap, sudah. Ini pojok baca kita pas naik gitu. Sudah pojok baca. Ini ada auditorium. Sebentar. Tulisannya mana yang ada tulisan auditorium? Meeting room. Oh ini auditorium. Next. Iya. Di sana itu ada SMA 1. SMA 1 Banjar. Come on. Let's go. Belum pernah masuk auditorium? Sumpah? Baru masuk sekolah. Oh iya benar. Iya, ini sekali pakai apa ya namanya teh? Jurusan pemasaran. Ada orang kaget. Terus ini kelas cerah ya guys, soalnya dinyalain. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini juga ada kelas, teman-teman. Oh, ini ruang guru, guys. Sini. And ini. Oh iya. Dan ini masih kelas, guys. Sebelah kiri kita masih kelas, sebelah kanan itu ada ruang guru. Pengambilan gambar yang gelap, jadi susah ya? Dia susah nyesuaiin. Iya, benar-benar. Iya benar. Ini balkon sebelah belakang gitu. Itu ada kelas. Sorry guys kalau jut-jut ya, teman-teman. Dan di sini ada taman. Taman pinggir ruang guru. Itu juga wakasek, itu ruang wakasek. Mau ke sini ke sana? Ya, yuk, sana. Nah, ini jajaran lab. Sebentar. Nah, di sini ada lab 8. Biasanya dipakai anak DKP. Iya, kita di lab 7 ya. Kalian di lab mana? Ini ya? Enggak. Oh, di DKP kalian? Iya. Lab 9. Oh, lab 9. Oh. Nah, jadi di sini ada dua konten yang itu kan yang buat gambar. Ada toilet siswa sebelah sini. Sebentar dong. Terus di sini juga ada kelas-kelas gitu kayak ujung. Nah, ini ke sana itu balkon yang tadi dilewatin, guys. Gitu-gitu ya. Ruang praktik siswa. Okay. Nah, guys, jadi ini pemandangan indoor. Pemandangan indoor saat malam hari, guys. Jadi indoor SMK Negeri 1 Banjar. Ini lapang poli. Ini lapang poli, guys. Kantin sono di ujung. Yo next sudah. Kantin ada apa sekarang? Sekarang kita ke bawah. Kayak explore sekolah kosong. Iya. Ini. Guys, jadi ini kita mau ke kantin.
Soalnya tadi kan kita dari atas gak kelihatan gitu. Gak kelihatannya ininya jaringnya. Ini jaringnya cuma di sini doang. Ya ada katak, ada katak. Lihat. Oh, kataknya terjebak. Guys, jadi ini kantin kita semua. Bisa bertemu. Itu ruang kesenian. Iya, ada ruang kesenian sebelah sana. Oke, next kita mau ke tempat selanjutnya. Jadi ini masjid, jadi punya dua musola kita teh. Dan ini ada musola yang baru yang gede. Gitu, guys. Ini tempat wudu ada di sini juga. Musolanya ada ke atas juga, guys. Wajib dibuka. Dan ini tempat wudu, ada WC. Ayo. Ke atas ada apa? Sama aja enggak kayak gini? Udah ini kayak gelap gitu deh, kayak gak dinyalain. Gini aja ya pemandangan. Oke, next kita ke sebelah sana. WC. Ayo. Ini WC-WC, guys. WC ya, sampai sana itu ada WC cowok tapi gak kelihatan, guys. Udah paling ya, guys, ya. Kayak gitu. Ini sebetulnya ada ke atas kelas, guys. Sana juga. Wah. Ya. Gelap banget, oi. Gelap banget ya. Mau kesana gak kalian? Kalau mau ini ambilin HP-nya. banyak semut. Banyak semut, oi. Sakit banget. Iya. Ini nih. Tuh. Ih, naik, oi. Ini sana gelap banget, oi. Kelas doang mau apa yang dipuji sih? Iya, udah dah. Yuk, udah. Dah. Ih, sumpah banyak semut. Cepetan, oi. Jangan sini. Cepetan. Ini taman sekolah. Sebenarnya kelihatan gelap banget. Di sekolah, ini musola sebelah sini, dia lewat hadap sini. Ke atas tuh ada kelas lagi, cuman gak kelihatan, oi. Gelap. Ini taman sekolah, tempat duduk. Dan pinggir sana itu ada SMP 5 Banjar. Oke. Guys. Segitu aja mungkin ya. Ini warung koperasi. Warung koperasi ya nggak buka ya malam. Pramukanya ini jajarannya ruang ekstrakurikuler dan organisasi, guys. Dan ekstrakurikuler jurnalis itu ada di sini. Tara. Kita ada di sini. Finally. Oke, guys, segitu aja videonya. Semoga kalian suka dengan video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye gitu. Oh, kalian mana sih? Mereka yang ngumpet. Yaudah, bye.